Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur semuanya? Tentunya jumpa lagi di channel YouTube Ngeluyur Tok ya, teman-teman. Nah, untuk sore ini kita akan memberitahukan momen-momen saat para YouTuber Pohon Sawo meliput kegiatan Farel Prayoga saat berada di rumah ya. Jadi bisa dilihat kondisinya para YouTuber Pohon Sawo yang setia meliput kegiatan Farel Prayoga berada di rumah. Bisa disimak sendiri ya, ini momen saat para YouTuber Farel Prayoga ada di rumah, dan kebetulan juga sang idola baru datang ya dari luar kota. Tentunya semua para YouTuber merapat, karena kalau Farel Prayoga sedang berada di luar kota, teman-teman, para YouTuber itu hanya satu atau dua orang ya yang ada di rumah setiap hari. Namun jika Farel Prayoga datang, langsung para YouTuber Pohon Sawo itu merapat semua. Semua tanpa terkecuali merapat ke rumah Farel Prayoga. Nah, disinilah keseruan para YouTuber kalau sang idola sudah datang. Jadi kumpul semuanya dan kompak selalu. Ya, berkat doa kalian semuanya ya, para follow, para penggemar Farel Prayoga dimanapun berada, dengan setianya menonton kegiatan Farel Prayoga di rumah maupun juga di sekolah, saat juga keberangkatan di bandara, ke semuanya itu berkat kalian semuanya ya, para penggemar Farel yang selalu setia menonton di channel-channel rekan-rekan kami, yaitu YouTuber Pohon Sawo. Dan ini kita meliput juga saat Farel Prayoga di rumah sedang hujan-hujanan, YouTubernya juga hujan-hujanan, teman-teman ya. Bahkan HP, handphone saya juga basah dari hujan, karena saat kegiatan sang idola Farel Prayoga di rumah itu hujan-hujanan, otomatis YouTubernya juga hujan-hujanan. Nah, seperti ini ya. Bukan hanya saat berada di rumah, Farel juga sedang melakukan kegiatan di warung Mbak Anggi ya, di lingkungan rumah. Semua ngumpul meliput kegiatan Farel Prayoga. Tentunya kalian para penggemar Farel Prayoga yang selalu setia menonton Farel Prayoga tentang kegiatannya sekolah di bandara dan kesemuanya, pasti sudah kenal ya dengan satu persatu channel-channel yang ada di YouTuber Pohon Sawo. Pasti semua kenal juga dari wajahnya, dari channel-channelnya kalian sudah pasti kenal, karena semuanya YouTuber Pohon Sawo itu meliput tentang kegiatan Farel Prayoga. Nah, ini momen saat para YouTuber sedang berada di sekolah, yang mana Farel Prayoga ini baru datang dari Jakarta setelah beberapa hari perform di Jakarta di stasiun televisi ya. Ini Farel Prayoga momennya sedang bersekolah di hari Senin ya. Jadi semuanya YouTuber kita lihat di sini langsung mengitari Farel Prayoga, sang artis cilik, sang idola kita ya, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas para penggemar Farel Prayoga, para follow yang ada di manapun berada ya, di luar negeri juga maupun di Indonesia, yang selalu setia menonton kegiatan Farel Prayoga di channel rekan-rekan yang ada di YouTuber Pohon Sawo ya, terutama Ngeluyur Tok. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata, ada kekeliruan ucapan, video yang kurang enak, video yang mungkin banyak goyang atau yang segala macam. Jadi Ngeluyur Tok mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, atas kesetiaannya menonton kegiatan Farel Prayoga tentunya. Dan ini saat detik-detik Farel Prayoga mengajak YouTuber Pohon Sawo ke Jember. Mari nih nyusul paling buri. Iya, beda jek parkirin saya. Iki kuncinya. Nah, sepanjang liur, sebetulah momen
kegiatan kita YouTuber Padel Prayoga atau YouTuber Pohon Sawo yang selalu mengkal di bawah Pohon Sawo, yang selalu setia meliput kegiatan Padel Prayoga di sekolah, di luar kota. Oke, terima kasih banyak ya atas tontonan video kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat buat sobat-sobat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak. Makasih Pak.